Saya. Ya, guys. Tak sabar rasanya. Ramadan dah nak dekat ni. Kan, tahun lepas dengan PKP-nya. Kan, bazar Ramadan pun tak ada. Tahun ni mesti meriah kan? Ya, guys. Ramadan nak datang ni, guys nak ambil yang meriah aje. Sedangkan Ramadan ni kan hadiah dari Tuhan untuk kita. Kenapa guys nak ambil yang lahir aje? Kamu ni kena belanja sikit. Jom. Jumpa. Apa ni? Wah. Silakan. Ha, Zaid. Jumpa. Tak apa, guys. Saya puasa hari ni. Ha? Puasa? Ramadan lama lagi. Awak je kamu puasa. Guys. Kalau guys nak tahu, para sahabat Rasulullah dulu bila nak datang di Ramadan ni, mereka akan ambil peluang untuk selesaikan puasa ganti, khususnya bagi kaum wanita. Abang Gois yang semangat-semangat ni, Ramadan terlepas punya puasa, Abang Gois dah ganti belum? Kamu ni, maksudnya saya ni lelaki, mana ada kena ganti puasa? Abang Gois dah lupa ke? Bulan Ramadan tahun lepas, 4 hari kita terlantar kat hospital sebab sakit perut, keracunan makanan. Abang Gois dah ganti belum puasa tu? Alah, lupa pula. Aduh. Ramadan berapa hari lagi ya? Kalau saya tengok ni, tarikh dia lagi 4 hari Abang Gois. Apa? 4 hari? Maknanya saya kena puasa daripada esok sampai Ramadan lah. Macam itulah Abang Gois. Abang Gois. Abang Gois okey dah ni? Okey je kan. Terima kasihlah ingatkan. Kalau tidak saya pun tak ingat. Baiklah kepada penonton setia Ikhwan TV. Untuk kali ini saya mengambil kesempatan untuk mengajak untuk kita merenung dan siapkan hati kita dalam nak bertemu dengan Ramadan. Dan sekarang ni sama-sama kita betulkan niat kita, bukan untuk mengejar fadilat, bukan untuk meriah makan minum. Dan juga bukan kita buat ni mengikut musim, tetapi kita nak memuliakan Ramadan dengan menjaga adab-adab sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Kerana sudah beberapa kali aku mensia-siakanmu Ramadan. Aku sudah tidak beradab denganmu. Ramadan, sudilah kiranya kau memaafkan aku. Hanya beberapa hari sahaja lagi peluang aku bersama.